Noro-Noro TV, Erwin merupakan watak yang serius, kompleks dan sukar diolah. Macam Levi, Erwin pun kegilaan orang ramai. Okey, jom sembang sikit pasal personaliti dan pengorbanan yang Erwin telah lakukan. Sejak kecil, Erwin sejenis yang cerdik dan penuh dengan sifat ingin tahu. Dia pernah tanya ayah dia kenapa humanity tak ada memori langsung tentang apa yang berlaku sebelum manusia hidup dalam wall. Ayah dia ceritalah yang King dulu pernah alter memori, tukar memori humanity ketika mereka enter the wall supaya King tu senang nak perintah. Erwin Smith masih kanak-kanak, innocent, tak tahu yang benda tu sepatutnya dirahsiakan sebab ayah dia tak cerita dalam kelas. Dia cerita dekat kawan-kawan dia, budak-budak yang lain, menyebabkan ayah dia jadi arwah dibunuh oleh military polis. Puncanya, tak mahu orang tahu cerita sebenar. Erwin kemudian sertai Survey Corps dan disebabkan sifat pentingkan diri dia, dia berjaya sebagai soldier dan dijadikan squad leader. Erwin pernah cadangkan long distance enemy scouting formation untuk kurangkan jumlah askar yang terkorban semasa mereka keluar buat expedition. Tapi Commander Shadis reject dan dia suruh Erwin try sendiri bila Erwin dah jadi commander. Biasalah orang tua tak nak terima pandangan orang muda. Sounds familiar? Erwin tetap jalankan formation tu dalam squad dia sendiri. Dari masa ke masa, squad Erwin Smith steady saja, tapi orang Kish Yadis ramai yang terkorban. Akhirnya keras kepala Kish Yadis ni hilang. Erwin merupakan komander yang pertama dilantik ketika previous komander masih hidup. Respect Erwin. Erwin percayakan orang dia dan dia juga orang pertama yang dapat bau ada spy dalam Survey Corps. Dia plan dengan baik dan gunakan information dari orang dia sampailah dia dapat tangkap spy tu, tak kira berapa nyawa yang tergadai. Pergi expedition ke hutan pokok besar. Dalam wall sinar pun ramai yang terkorban, tapi dia berjayalah tangkap spy tu. Gila-gila Erwin ni, apa dia nak memang dia akan buat sampai dia dapat, walaupun dia kena sacrifice banyak benda. Kalau nak menang, kita kena korbankan sesuatu. Ayat ni lah yang paling aku tak boleh lupa pasal Erwin. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Apa yang dia korbankan banyak sebenarnya, dan aku akan cakap apa yang aku ingat lah. Kalau aku dah terlepas, boleh komen dekat bawah. Kita ambil yang paling jelas dulu. Tangan dia lah kan. Disebabkan goal dia ialah untuk kebaikan humanity, dan Eren dilihat sebagai penyelamat kepada humanity. Dalam keadaan yang terdesak, Titan tengah banyak, dia still suruh semua orang pergi selamatkan Eren. Sampailah tangan dia kena apa? Kena mamam oleh Titan. Seterusnya perempuan, Erwin Smith dan Niall Dogg pernah jatuh cinta dekat perempuan yang sama di satu bar kegemaran mereka. Tapi Erwin rasa macam, ish, kalau aku bercinta aku tak dapat nak achieve aku punya goal. So dia korbankan love life dia untuk bercinta dengan passion dia sendiri. Player bola Malaysia kena belajar dengan Erwin Smith ni. Bukan tak boleh bercinta, tapi at least bagilah sama rata. Erwin pernah korbankan dirinya untuk kebaikan rakyat Paradise Island. Government teruk sebab cuba sembunyikan kebenaran tentang dunia sebenar dekat rakyat sendiri. Macam yang ayah dia cerita dululah, Erwin plan dengan orang yang ternama, orang yang dia percaya, dan bercadang untuk buat kudeta, nak gulingkan kerajaan dan gantikan dengan royal family yang betul. Masa ni Erwin ditangkap, dipenjara, dipukul dan dijatuhkan hukuman mati. Ahli Survey Corps yang lain sempat sembunyi dan Erwin sebagai leader terus maju buat apa yang betul demi humanity, dan hasilnya gerakan Erwin berjaya. Pengorbanan terbesar Erwin ialah nyawa dia sendiri. Masa ni amat menyedihkan sebab bukan saja nyawa dia dikorbankan, tapi impian dia sekali. Sebelum mati, Erwin confess dekat Levi apa yang dia sentiasa idamkan ialah kebenaran tentang dunia. Kemenangan untuk humanity jatuh nombor 2. So ramai yang terkorban sebelum ni, dia rasa macam mereka tengah tengok dia sebab Erwin korbankan komrades yang lain hanya untuk impian sendiri, bukan untuk humanity. Erwin pun ambil keputusan untuk bunuh diri bersama-sama askar baru yang baru nak berjinak-jinak dengan Survey Corps. Mereka ni ahli baru, tapi Erwin boleh motivate mereka untuk mati bersama-sama. Dalam ketakutan, dengan Erwin punya speech terus semangat. Pengakhirannya Beast Titan berjaya dikalahkan. Askar yang hidup cuma seorang, dan Erwin pun nyawa-nyawa ikan, tapi dia pilih untuk tidak meneruskan kehidupan. Walaupun dia boleh capai impian dia sebab basement rumah Eren dah dekat, kalau dia teruskan hidup bolehlah dia tahu kebenaran tentang dunia. Tapi dia pilih untuk pergi meninggalkan kita. Banyak jasa Erwin ni, dan kalau aku dah terlepas cakap ataupun tersalah cakap, boleh komen dekat bawah. Caring is sharing, sharing is caring, dan komen pendapat anda mengenai watak Erwin Smith ni. Okey, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like video ni, share video ni, dan terima kasih kepada anda jadi ahli Survey Corps. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, road to 2K pula. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Noro-Noro TV.